am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Because of your grace, I am here. Because of your love, oh Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Oh, Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu. Shalom, saudara-saudaraku, warga kerajaan Allah dimanapun Anda berada. Saat ini kita sama-sama akan masuk hadirat Tuhan dengan tema Tuhan tidak pernah terlambat. Ayat yang kita lihat yaitu dari Mazmur 40 ayat 18, aku ini sengsara dan miskin, tapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah terlambat. Ini merupakan ungkapan atau doa daripada Raja Daud yang sebetulnya punya hubungan yang sangat akrab dengan Tuhan. Sekalipun dia punya hubungan sangat akrab, dia penuh dengan iman kepada Tuhan, tetapi dia tetap ada masalah. Dia berkata, aku ini sengsara dan miskin. Pasti dia punya masalah dalam kehidupan yang begitu berat dan begitu hebat. Demikian juga saudaraku sekalian, mungkin dalam kehidupan kita, kita mengalami banyak perkara seperti yang Daud berkata, tapi keinginan kerinduannya, jangan terlambat Tuhan datang menolongku, jangan terlambat datang mengangkatku, jangan terlambat datang menyembuhkanku. Oleh sebab itu saudara,
Kadang-kadang keterlambatan itu membuat orang bisa hilang iman, hilang kepercayaan. Keterlambatan itu misalnya saja ekonomi yang tidak membaik, sakit yang tidak sembuh-sembuh, keadaan rumah tangga pun tidak pernah menjadi baik, sehingga orang menjadi putus asa. Dan dari putus asa itu, saudaraku sekalian, bisa mendatangkan penyakit, tambah sakit lagi. Nah, kita akan lihat contoh, beberapa contoh, saudara. Keadaan yang rasanya seperti terlambat. Yang pertama, kita lihat anak muda di Nain, saudara ya. Anak muda ini dalam Lukas 7, 13-14, dia sudah mati, jadi mereka sedang berjalan ke kubur. Mamanya seorang janda menangis, sangat-sangat sedih karena dia tidak punya siapa-siapa, hanya punya anak laki-laki itu. Tetapi ketika di situ bertemu Yesus, Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Hai anak muda, aku berkata padamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu duduk dan berkata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Seolah-olah sudah terlambat, tapi buat Tuhan tidak ada hal yang terlambat dan tidak ada perkara yang mustahil. Juga ada lagi kita lihat, saudaraku sekalian, di dalam Yohanes pasal yang ke-11, di situ dikatakan bahwa Lazarus sudah meninggal waktu itu dan sudah 4 hari dikubur. Dan saudara-saudaranya begitu sedih. Martha, Maria, dan Lazarus adalah teman baik dari Tuhan Yesus. Sehingga Martha berkata, "Sekiranya kalau engkau di sini, pasti saudaraku tidak mati." Begitu juga Maria berkata, "Kalau engkau di sini, pasti dia tidak akan mati." Tetapi ternyata ketika Tuhan Yesus datang, Lazarus sudah mati dan 4 hari sudah dikubur. Dan kemudian Tuhan Yesus pergi ke kubur, saudaraku sekalian. Dan kemudian Maria berkata, "Guru, dia sudah 4 hari. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Bukankah sudah kukatakan, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Dan kemudian Tuhan Yesus berdoa dan berkata kepada "Hai Lazarus, barilah keluar." Dan Lazarus keluar dengan dibedung dengan kain itu dan dilepas oleh mereka. Jadi kita melihat, saudaraku, 2 peristiwa. Anak pemuda Nain yang sudah mati sedang kekubur. Tuhan Yesus datang dan berkata, "Bangkitlah, Lazarus sudah dikubur." Tuhan Yesus berkata, "Keluarlah." 2 hal ini kita bisa lihat, saudara, sudah terlambat. Tidak ada lagi jalan, percuma sudah. Buat apa lagi kita berdoa, buat apa lagi kita melayani, buat apa lagi kita datang pada Tuhan, buat apa lagi datang ke KM, buat apa lagi percaya. Kadang-kadang orang berpikir dan berkata seperti itu. Tapi saya mau berkata kepada saudara saat ini, tidak ada perkara yang terlambat buat Tuhan. Pikiran kita tidak sama dengan pikiran Tuhan. Tidak ada yang terlambat. Karena apa? Karena tidak ada hal yang mustahil kepada Tuhan. Karena Dia sanggup membuat mujizat. Oleh sebab itu, saudara, hari ini kalau kita berada di tempat yang rasanya tidak mungkin, tidak bisa, tapi mari kita berkata, buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Buat Tuhan Dia sanggup. Buat Tuhan tidak akan terlambat. Dia sanggup membebaskan, melepaskan, menyembuhkan. Bahkan orang mati saja bisa bangkit. Oleh sebab itu, tidak ada yang terlambat yang Tuhan tidak bisa tolong. Mari kita tunduk kepala, kita mau datang pada Tuhan. Kami minta ampun Tuhan, kadang-kadang kami tidak percaya. Banyak kali kami hilang iman, kemudian kami putus asa dan kami berpikir buat apa lagi berharap kepadamu. Kami minta ampun padamu Tuhan, karena firmanmu berkata Tuhan tidak pernah terlambat. Dan orang yang percaya pada Tuhan dalam keadaan apapun juga, dia akan melihat kemuliaan Allah seperti pemuda Nain bangkit, Lazarus bisa bangkit. Buat Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, tidak pernah terlambat. Tuhan datang menolong. Sebab itu kami minta Tuhan, biarlah engkau kuatkan, engkau teguhkan,
Engkau tetapkan hati kami supaya kami tidak putus asa dengan keadaan. Kami tetap angkat wajah dan berkata, Tuhan, terima kasih, aku percaya kepada-Mu. Aku yakin tidak pernah terlambat Engkau sanggup menolong mereka yang sakit disembuhkan, yang punya masalah dibebaskan, yang berada di ambang keadaan sulit, Tuhan, lepaskan. Tolong mereka dengan cara-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji nama-Mu, karena kami percaya kekuatan, kuasa, urapan turun atas hidup kami, dan kami akan melihat mujizat, sebab Tuhan berkata, tidak ada perkara yang mustahil kepada-Mu, dan tidak pernah terlambat Tuhan datang menolong kami. Di dalam satu nama yang ajaib dan heran, yaitu nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Amin.